Lalu ini juga isi air juga, air aqua di sini. Jadi untuk kita terapi dari luar ini. Ini terapi dari dalam, minum air. Minum air itu dia pemanfaat pertama itu, kita kuat. Kita kuat sekali. Nah, jadi kuat untuk buah. Jadi kita kuat untuk semua. Jadi biar mikrian capek-capek bokat meminum air nakri segar kembali. Itu semangat. Itu kapasitas kerja pemain itu tidak capek. Nah, kerjaan raja maupun anak kayak buah bisa. Nah, jadi ya, tenaga tetap fit seperti itu. Jadi tidak perlu obat kimia lagi. Nah, minum air saja, rajin minum air. Ini orang stroke, orang asam urat, titri asam urat paling lambung. Saya ini air dasar itu lambung, makanya saya kampanye di mana-mana untuk minum air ini. Karena saya lambung parah. Kita semua ini muka gertak tapi air rentan semua dalam rusak kan lagi war. Coba siapa bilang dia sehat? Kan? Tidak ada. Mesti karena apa? Semua makanan, minuman tercemar semua dengan kimia. Niop kalau loyang segar melemelah padahal itu penuh dengan kimia. Kayak orang baru pestisida habis, baru semprot habis supaya pergi jual di pasar segar. Padahal penuh dengan kimia. Atau buah-buahan, beras pun boleh kita buy, rajin emu, beras ini bantuan. Nah, tidak pikir bahwa kita sedang konsumsi kimia. Jadi ini semua ini makanan kita. Ada yang rajin sekali minum kopi, apa? White coffee, pokoknya kopi-kopi toko itu. Kamu tidak pikir bahwa sedang minum itu, sedang minum racun. Makanya kenapa muncul kanker, tumor di mana-mana, asam urat. Ikan pemicu pertama itu dari lambung. Lambung. Kalau lambung kan sudah pemicu, lambung nak reka. Usus kita ini kan luka. Bagaimana dia mau giling makanan? Kalau dia lagi luka. Jadi jangan hati-hati dengan lambung itu. Kamu jangan anggap penting dengan lambung. Sakit lambung. Mak itu kan. Yang mempunyai doak-doak terus. Itu lambung. Dan lambung itu mesin giling untuk mensuplai nutrisi ke seluruh tubuh. Dan ini yang orang kesehatan tidak ngomong. Supaya mereka berobat juga laku. Saya datang untuk mau bawa kabar untuk kamu. Saya presentasi depan para pastor. Saya bilang saya mantan pejabat juga. Saya pertaruhkan saya punya kredibilitas untuk bahwa saya punya produk ini sangat dasar. Sangat menolong kemanusiaan. Sangat menolong orang. Nah, orang yang lumpuh sakit. Anaknya stroke kan? Saya bilang ini intinya, mau main fai rajin, bentaruhlah badan. Karena di badan dia tetap terapi. Kalau gantung di badan, itu dia tetap terapi. Seperti itu. Jadi, saya kemana-mana saya pede. Di DPR provinsi, saya presentasi juga saya semua ngambil. Saya bilang pejabat itu makan makanan itu enak semua. Padahal tidak pikir bahwa enak itu racun. Nah, enak itu racun. Peranjat game, peranjat dan stroke. Peranjat dan langsung mati di tempat. Karena semua itu. Tapi kalau sudah miliki ini, itu sudah memprotek diri kita sendiri. Dari semua. Aja minum air. Saya tidak sarankan kamu minum obat kimia. Saya sarankan kamu minum air. Minum air. Dan saya bilang saya kampanyekan di tempat lain. Di kota Kupang, saya keliling dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu mereka kumpul. Kota Kupang. Nah, saya kan distributor di wilayah Nusa Tenggara. Ya. Saya keliling NTT. Bahkan saya pun masih di Irian lagi. Jakarta juga saya pergi baru pulang baru-baru karena COVID mau lockdown di Jakarta saya buru pulang. Saya pulang di sini saya bilang saya biar sudah keliling dia dari desa ke desa untuk mengkampanyekan ini supaya masyarakat juga bisa ini. Makanya ini ada salah satu produk ini. Tapi ada satu lagi yang kemarin saya tawar di Bapak Desa itu adalah BioSpring. Itu kita pasang langsung dari keran. Itu dia keluar itu. Kualitas tinggi, dia mengandung ada 5 unsur. Itu pertama, itu mengandung oksigen tinggi, mineral tinggi, alkalin itu meregenerasi sel. Lalu far infrared, sinar inframerah jarak jauh. Itu dia membantu mendetoksifikasi semua racun di dalam tubuh dan melancarkan semua peredaran darah, melancarkan pernafasan, melancarkan BAB dan BAK. Tahu BAB dan BAK? Apa ya apa? Woi, ini juga meneten juga ya. Nah, jadi buang air besar memperlancar buang air besar dan buang air kecil ya.
Ah. Itu minum air ni. Ni main fai map gelang-gelang, main matua. Ayah, kebuelan mai cari masalah, ayah. Minum air. Tapi kalau main fai main tua baru minum ini. Wey. Orang punya tua mau satu drum juga mau main kasih habis itu. Aku tidak mabuk-mabuk. Jadi orang yang mabuk itu kasih minum dia langsung sadar. Dengan main fai dan simer anak kerja gitu, kalau kata main mau lemah daripada main tua. Begitu. Jadi ini yang saya mau datang untuk mau kampanyekan kepada bapak mama semua. Saya di Anonari itu dari desa ke desa, dari stasi ke stasi. Mideng Pak Mimin Pater Fransuar. Pater Fransuar, Romo Anton Praku, Romo Don Plea. Mereka semua setiap proki itu mereka undangkan. Mereka sudah sepresentasi di depan para pastor dan uskup. Uskup sudah ambil yang besar, itu sepasang di San Domingo. Semua pastor itu mereka sudah ngambil. Dan mereka undang saya presentasi dari gereja ke gereja. Dari stasi ke stasi. Dari saya dikasih mimbar, bukan berdiri begini. Sebelum berkat penutup dia kasih mimbar. Saya presentasi. Saya bilang ini pastoral kesehatan. Pastoral kesehatan. Selamatkan jiwa orang dengan minum air. Mimin Tuhan Yesus. Saya presentasi di depan mereka. Saya bilang, Tuhan Yesus menyelamatkan dunia. Dia menggunakan sarana keselamatan. Salah satu sarana keselamatan itu apa? Fire. Mi permandi pakai kah, tua? Air. Berkat rumah pakai apa? Air. Ah, kita lebok ke stagina ke juga. Air. Pasang air tak kira-kira juga. Jadi air ini sangat penting. Makanya saya datang itu hanya mau mengabarkan bahwa kita fai dirai. Ah, seperti tapi minum dari sini karena air ini berkualitas. Dia mengubah air yang dulu nenek moyang kita rada den langsung di sumber itu karena tidak belum tercemar. Tit mata air kita sitit songta vite je fave je ba kapari sapi. Macam kenapa mesti ikat di mata air? Itu mencemarkan air itu sendiri. Nah, untuk itu untuk mengembalikan keaslian dari air itu dengan teknologi ini. Ini teknologinya. Ini kita belum demo ini. Kalau kita demo sebentar itu kamu juga terheran-heran juga. Pastor saya demo di depan mereka saja, mereka yang di belakang lari datang berdiri keliling. Itu dasarnya produk ini. Seperti itu. Jadi itu yang saya mau datang mengabarkan. Jadi ini fungsinya ketika air kita masuk di sini, 7 detik kita sudah bisa minum. 7 detik saja, kita bisa gas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kita minum sudah. Nah, itu dia sudah bermanfaat, berkhasiat. Khasiatnya yang manfaat pertama itu apa? Menaikkan kita pun tenaga tadi ya, stamina, kita menjadi kuat. Yang lemah lembek, lemah lembut itu semua kuat. Ketakar, ketulak, semua ada kan? Jadi itu tentang manfaat yang pertama. Manfaat kedua itu dia detoksifikasi. Jadi ini kan dia mempunyai kekuatan far infrared tinggi. Sinar inframerahnya tinggi. Makanya getaran far infrared itu memecah-mecah molekul air itu menjadi ukuran yang paling kecil namanya nano. Sehingga dia kita ketika kita minum itu dia karena kecil dia terserap cepat sekali ke seluruh tubuh dan dia kerja mulai dari inti sel. Jadi dia punya getaran far infrared itu begitu besar sehingga ada penyempitan-penyempitan pembuluh darah itu dia kasih lancar, longgar. Dia kasih longgar getaran far infrared-nya. Lalu dia detox. Jadi kalau ada penyumbatan racun dia kasih lancar. Asam urat hilang. Asam urat dipore rakrire tobeta kowong manganas. Kita mau ke kamar WC, mau WC juga duduk sama tak. Gore dol nor setengah mati tobe mau nari. Tapi sekarang santai karena fair. Saya dulu BAB itu susah sekali. Tak jadi dan foko tutuloro. Tobe tak kura-kura tapi tak berlodoa. Tidak lama kita paksa darah keluar. Tapi dengan minum air ini, bom kokain pertama nak saya langsung berteriak saya bilang puji Tuhan ini solusi sudah. Karena kita minum air itu dia detok, dia keluar cepat sekali. Nah, dia hancurkan dan dia karena penyakit pertama terjadi penumpukan ke lambung itu karena usus luka dia tidak bisa bekerja dengan maksimal maka terjadi penumpukan makanan di dalam tubuh, di dalam perut ini.
Sehingga akhirnya kebote jam mulai delong, dah peret minah kena makmur. Ay, takin penyakit salah kena. Ha, begitu. Jadi kalau minum air itu dia kasih bersih semua. Dia akan bersihkan detok. Peredaran darah tidak lancar, dia kasih lancar. Plak-plak lemak jahat atau kolesterol itu dia hilang. Asam urat hilang. Lalu, itu untuk minum ya. Lalu yang berikut itu fungsi tentang detoksifikasi atau melancarkan semua itu, mencuci, cuci usus, cuci peredaran apa, nadi-nadi apa semua yang sumbat-sumbat itu, begitu. Lalu yang berikut fungsi yang kedua, ketiga, itu dia meregenerasi sel. Jadi ada sel-sel tubuh yang rusak oleh karena luka lambung misalnya, itu kan sel rusak. Lalu kanker, luka kanker, luka diabetes, gula itu. Dan luka semua itu, dia mau main vain akhirnya dia meregenerasi sel kembali, menumbuhkan kembali sel-sel itu. Dia mengembalikan, memulihkan. Begitu. Ini fungsinya, minum air ini. Nah, itu fungsi yang ketiga. Fungsi keempat itu, dia membangun imunitas tubuh. Mideng mengerti imunitas bata? Hah? Imun itu kebal, tuh? Iya. Membangun imunitas tubuh. Anak sekolah ini. Jadi membangun imunitas tubuh atau kekebalan tubuh terhadap semua virus, semua penyakit. Dia termasuk virus corona. Minum air ini, kamu kebal terhadap semua virus termasuk virus corona. Itu di Jawa itu seorang semua ambil ini. Itu karena itu satu perusahaan pabrik itu dia miliki semua, semua dia punya apa karyawan semua itu bebas COVID karena semua miliki ini. Seperti itu. Jadi ini dia membangun imunitas tubuh. Anak-anak minum itu supaya imun terhadap semua penyakit. Ya tidak usah suntik ke semua segala macam itu. Tapi kalau isu minum ini, apalagi kalau misalnya lagi hamil baru minum, itu anak itu akan imun sekali. Seperti itu. Lalu fungsi yang kelima, itu membangun, menaikkan kecerdasan anak. Kecerdasan titpua, cerdasi. Menaikkan semangat. Kita mau tanya ke gue juga cukup semangat kan, Pak Gokin lain tak nak nih. Jadi gue harap dia juga mimin supaya mimin semangat. Semangat kriyan, hanya bukan kriyan visen, tapi kriyan puah. Ya, kita kerja. Jungkir balik supaya kita bangun kita perlu tanah ini. Seperti itu. Jadi itu tentang membangun kecerdasan. Makanya anak-anak ini penting untuk minum air. Karena itu untuk kecerdasan anak, kreativitas, inovasi, semangat, seperti itu. Jadi ini manfaat dari minum air ini. Lalu memang ini dibuat dari bebatuan mulia. Dari batu germanium, turmalin, titanium, sama batu giok. Lalu ini dilebur dalam wadah, dalam bentuk dalam lempengan, lalu dibuat wadah ini. Jadi mempunyai kekuatan infrared dan ion-ion negatif. Ion negatif itu manfaatnya itu untuk menangkal unsur-unsur luar. Seperti apa radiasi bebas. Dan nakri juga termasuk si sengaja apa juga nggak bisa tangkis. Tapi mereka coba gak baik, goreng kok nggak mau melang. Jadi ini laku pang di bongkrek, presentasi di depan orang roti apa semua juga. Saya mau bilang ini penangkal juga. Jadi ini kita bawa kemana-mana itu dia memprotek kita. Terutama dari radiasi bebas. Jadi misalnya bau-bau yang meracun bagi diri kita, itu dia menangkal. Termasuk COVID lah kan beda ini, dia tangkal. Begitu. Nah sekarang kita mau demo. Bahwa ini dia memprotek kita itu seperti apa? Lah menaikkan tenaga kita itu seperti apa? Saya gom letak anak tuh ke tadi. Atau anak belamu tuh? Kena? Atau ibu satu? Ini nona. Kena nona berdiri. Ika berdiri. Ika berdiri.